Dari mulai ya tadi. 1, 2, 3, go. Welcome back to another channel. Hari ini aku lagi ditemenin sama pengawal aku. Hey, I'm your beautiful, lovely, and very cute sister. Okay. Ya, hari ini akhirnya kita collab berdua. Kita mau bikin ala-ala sister-sister gitu. Kita mau ngapain saja? Sister tag. Sister tag. Ya, kita mau bikin sister tag. Jadi jalan kerjanya itu gampang banget. Kita cuma bacain pertanyaan yang kita cari di Mbah Google. Kita cari di Mbah Google. Ini ntar aku bacain pertanyaan-pertanyaannya di sini. Dan kita harus jawabin. Jadi ya, kamu yang itu. Ini ping, ini nggak ping. Okay, jadi kita bakal jawab. Misalnya ada satu pertanyaan. Misal makanan favorit. Nah, Jidah jawabin punya aku. Dan aku buat jawabin punya Jidah. Okay, let's go. Let's go. Start it. Do this. Who is the oldest? Siapa yang tertua dan siapa yang termuda? Kulit hitam banget dah. Okay. 1, 2, 3. 3. Me. Aku 96, dia 97. What do you like and hate about your sister? Apa yang kamu sukai dan kamu benci dari saudara kamu? This is the truth, guys. I can wrote many more. Ini cuma salah satunya doang, guys. Yang saya benci dari kakak saya itu sangat banyak. Kan benci dan sukai? Sukainya. Oh iya. What I love about you, I don't know. Terlalu banyak yang dibenci. Dia suka kasuhan. Cepet-cepet lah. Kakakku lah. Apa ya? Aduh, gue bingung. Lama, durasinya ntar habis baterai. Her beautiful face. Get over here! One, first. Two, three. Hey, suka nunda ngelakuin sesuatu? I admit that. Dia suka banget nunda misalnya. Harus dijelasin ya. Harus. Gimana Jit? Kalau pulang? Jelas. Skip. I admit it. And I'm trying to fix it. Okay? Terus Jit. Cerewet. Yes, 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 yes. That's her. Dia tuh sangat annoying ya guys. The most annoying sister in the world. Let's give it to her, cause she is very annoying. Annoying for good. Aku tuh cerewet-cerewet kayak gini yang ngangenin. Oh, ya love. Coba jelas dulu. I love her music. Oh yeah. My music, my voice? No, your music. Yeah. When you wrote a song, oh, I loved yeah. it. Kalau aku suka nulis lagi, terus kamu suka gitu. Sebenarnya saya nggak bisa pikir apa-apa lagi guys, jadi. Oke, kalau aku love-nya. That is cringe. So sweet gitu, ew. Okay, this is true guys. Because okay. I don't think about it in her existence. It's make me happy. Aww. Aww. Don't try. Don't try. Don't try. Next question. What do you and your sister have in common? Apa aja sesuatu yang kita apa sih bahasa Indonesia ribet kan? Kayak kesamaan. Kesamaan kita apa aja? Thank is one, two, three. You first. Music. Apa direction? Music and direction. Direction what? Tujuan. Udahlah, jadi kita kan punya tujuan yang sama gitu kan. And music. Thank. Kita kalau music tuh ada selera yang agak sama, agak beda juga sih. Ada yang sama tapi banyak samanya guys. Oke okay, guys. Jadi bukan di One Direction, dia suka Naya, aku suka Jane gitu loh. Maksudnya jenis musik ya. Allah betul. Jenis musik yang ngerti kan maksudnya aku lebih suka kayak R&B and Bait. Music not people. Hey, it's not people. This is music. Maksudnya di One Direction kan sekarang mereka I love saying to you. Oh my god. Bukan orangnya ya, musik, maksudnya bukan terbaru. Orang kalau dengar, bukan orangnya. Kalo solo. Dengar. Kalau solo aku suka orangnya ya, tapi jenis musiknya mereka sekarang udah rilis lagu solo-solo tuh dari jenis musik ya kalau dari Nayo. Jangan suka Nayo. Tori kan suka.
Jadi kalau suka lagu apa? God, Zayn. Kalau Zayn sama Naya pokoknya ada genre Zayn ya, suka genre. Pokoknya genrenya ada yang sama ada yang beda gitu ya, gitulah. Pokoknya gitu. Oke. Okay. Ah, Nayo and Zayn, I love you babe. Don't think about this stuff. Kayak di nonton aja. Jadi nonton loh. Bakalan, you know, viral. Yeah. Someone gonna put our subtitle in down here. Exactly. And they're gonna watch it. Yo. Crazy. And me. Kesamaan kita berdua adalah sama-sama suka nonton. Yay. Oh yeah, suka nonton. Kita sama-sama suka nonton, guys. Jadi really love nonton, guys. Dan jadi kalau misalnya ada film baru keluar, dan dia kan selalu pergi sama temannya doang. Jadi kalau nonton tuh ajakin aku. Terus kalau nonton gitu kan, terus kalau ngobrol-ngobrol gitu, itu jadi abis waktu. Sakinah bakta. Sama-sama suka cerita. Enggak, soalnya kita emang suka, jadi nyambung. Jadi maaf aja kalau mungkin kalian, kalau kalian tiba-tiba lagi nonton terus ada orang bisik-bisik berdua cewek pakai jilbab, nah itu kemungkinan kita. Maafkan. Lanjut. Next question. What do you and your sister do for fun? Apa yang kita lakukan berdua untuk having fun, bersenang-senang? Oke, okay. Satu, dua, lagi. Dance music and apa? Watching film. Ngerumpi. Gossip. Yes, what about you? Ini aku denger musik kenceng-kenceng. Kayak kita having fun-nya pasti ingin pakai cengkok. Jadi aku tuh kayak di kamar itu salah satu. Shut up! Salah satu job aku di kamar itu adalah di saat kita lagi pakai baju, lagi dandan, atau lagi kayak gak jelas aja gitu di kamar. Tugas aku adalah ngidupin ya, lagu dari handphone aku. Dia gak pernah dari handphone, dia gak pernah. Selalu dari handphone aku karena aku orangnya baik banget ya. Jadi kasuan duluan, sebenernya aku juga pengen hidupin, cuma dia selalu duluan. Saya juga pernah. Kapan? Oke, lanjut. Describe your sister in one word. Jelaskan saudara kamu dalam satu kata. Ya. Yeah. Satu kata. That's hard. Emak. Because you can't describe your sister in one word. Okay, one, two, three. Jirapah. Oh dia, Benjamin. Yeah. I'm a jirapah. Udah jelas sih, I'm my best friend. You just are my best friend. I mean, sister are like best friend because they always understand even though we do hard. Walaupun kita selalu berantem ya gitu ya. Yes, yes, we understand each other. Even though I hate the berantem sih, it's always happening. It's always happening. That's sister do. What's sister do? That's our job. Terus aku jerapah karena dia lebih tinggi dari aku, nggak sih? Enggak, bedanya dikit, cuman dia lebih tinggi dari aku, dia itu ngeselin. Jadi ceritanya tuh dulu, aku selalu males ngaca berdua sama dia. Selalu males, kalau ngaca tuh pasti, belah pergi. Atau oh, ngaca doang, foto juga. Kayak baju gitu mau pergi warna. Ngaca kan, cewek tuh masih ngaca kan. Aku lagi ngaca aja, tapi dia dateng ngaca juga, mau benerin juga. Benci banget, langsung kabur gitu. I just know this thing, baru tau gue. Tapi kalau sekarang tuh udah bodo amat ya, lebih tinggi bodo amat lah. Kayak ya udah ini takdir. Ya udah ini takdir, udah syukuri aja lah. Okay, next question. What's your nickname people call? Nama panggilan apa yang orang kasih ke kamu? Iya. Apa? Jadi jelek ya. Kan salah satu orang kan. Salah satu orang siapa? Rondut. Kill you. Please, I'm just gonna go away from here. One, two, three, you first trip. Kim. Ini adalah nama panggilan dari Kak Ika. Salah satu tim kita. Iya, dia selalu panggil aku Kim. Kim. Now you, Sach and Sajodong. Itu semuanya by Sawalinta. Rong mantas Sajodong. Ntar beberapa fan juga pada tanya, Kak Sajodong mana? Kesel banget guys, pokoknya jangan panggil aku Kak Sajodong. I really hate it. If you want my love, don't call me that. Thank you. If you want my love, hey, I can do what we've done, hey. Oke, selanjutnya. Who keeps clean room? This is so obvious. Don't mock me. Bahasa Indonesia dong, bahasa Indonesia. Siapa yang selalu beresin kamar? Kan kita roommate ya. Yeah. One, two, three. One, two, three. Yeah. She always clean the room. Because, coba dong puji-puji dikit. Ya, yeah, soalnya dia orangnya cerewet, ngeselin. Yang baik-baik ya, Mas? Yang baik-baik ya?
Ya soalnya dia orangnya bersih, dia orangnya apa ya, beres-beresnya bagus. Enak banget. Soalnya aku tuh orangnya sibuk dan aku tuh sibuk apaan? Dan aku tuh banyak kerjaan yang lain. Itulah guys ya, kayak next. Karena kayak aku bilang ya suka nunda. Aku orangnya bersih, nggak jorok, cuma nunda. Berantakan? Enggak. Pak aku jawabannya so beautiful, so halintaring, super cantik. Oke, next. What does your sister think about the most? Apa yang selalu saudara kamu pikirkan? Ya. Oke, okay. MC. Telepati. I can read her. I think about boys. I think about boys. Let's sing song. Dah. Dulu insya Allah. You always think about music and herself. Dia selalu memikirkan musik dan dirinya sendiri. Bohong, ngapain mikirin dia? Aku gimana jawabannya? Hari ini aku ngapain? Bener kan? Enggak. Kan semua harus kayak gitu. YouTube. What about you? How to be skinny? I think about that, but not every day. Gimana ya? Supaya lebih kurus. Gimana ya? Mungkin berenang kali pas berenang. Sama aja. Oke, okay, next. Who reads more? Me. None of us. Sebenarnya aku juga udah nggak terlalu suka, sebenarnya nggak terlalu suka baca. Kita nggak ada yang suka baca guys, suka lebih suka visual. Right answer, she's always lying. I always right. Nah, dari kita berdua aku lebih suka baca daripada dia, sama sekali enggak. Who is the most talented? Me. What is your favorite makeup beauty or product? Okay, this is what I've known. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Nude lipstick. That is completely wrong. You like the nude one, right? Enggak, aku terlalu suka nude banget. Tapi yang warna sukanya yang kayak gini. Kasua itu eyeliner. Cara ini soalnya aku enggak pikir yang lain. Dan mungkin labo ini adalah labo. Salah. Semuanya ini salah intinya. Jadi aku paling suka lipstick. Bukan aku salah, karena aku tuh paling suka lipstick. Soalnya lipstick itu paling penting buat cewek. Teman-teman. Kayak aku memang juga malas makeup, tapi Nisa tuh aja nggak boleh tinggal lipstick. What is your sister really bad at? Apa yang saudara kamu bad at? 1, 2, 3. Her writing. Itu benar guys. Ya betul. Karena emang itu udah takdir. Kalau sekarang ini tulisannya udah lumayan kan. Kalau dulu tuh kayak okay. Gak bisa dibaca gitu. Okay, that's enough. That's enough. Dan bad at eyeliner. Dia selalu suruh aku pakein. Jadi misalnya aku lagi pakai jilbab, aku lagi mau pergi nih, kita udah buru-buru, aku belum makeup dan dia suruh dia aku pakai eyeliner. Dan dia maksa guys, aku belum pakai makeup, dia suruh aku pakai eyeliner. Jin, pakein! Jin, pakein! That's annoying. Okay, sebenarnya Kaima tuh gak terlalu bad guys, cuman she just very lazy, dia sangat malas. Nggak, jadi sebenarnya aku bisa pakai eyeliner, cuman yang jenisnya pensil. Kalau jenisnya basah atau gel gitu aku masih belajar guys. Cuman tapi sekarang I'm getting better at it, right? She is good, but she is pemalas. Always ask me to do it. Pertama-tama aku juga kayak gitu, jelek. Lama-lama ini bagus. Please do it again. Who takes longer to get ready? 1, 2, 3. You. Udah lama banget guys. Makanya aku selalu ada kayak omongan gini, quote. Takutilah saat dia memakai maskara. Takutilah saat. Don't you dare! Dia lama banget. Don't you dare! Dia selalu lama banget pakai maskara, jadi kayak satu-satu tuh semuanya harus langsung. Oke guys, aku punya penjelasan. Aku punya di bawahnya juga. Guys, aku punya penjelasan. Jadi belakangan ini aku udah enggak pakai maskara lagi. Jadi soalnya aku pakainya lama. Kenapa aku pakainya lama? Karena aku itu amatiran. The right answer is her. She's taking No. Dia itu lebih lama. Dia itu mandinya lama banget. Amin aja. Sekarang dia jauh lama banget. Dia paling lama. She is the longest. Last thing you talk about. Last thing we talk about. Okay, 1, 2, 3. Baby Shark. Oh yeah. Ya pokoknya tadi kita habis meeting sama Baby Shark. Sharknya langsung dan jadi dia itu berbentuk hiu. Kalau yang aku ingat sih kita belakangan ini membicarakan soal komedo dan selawat. Soalnya Jida sekarang komedian guys. Soalnya sekarang aku sering pakai makeup gara-gara sering syuting dan keluar. Dan soalnya biasanya saya nggak pernah pakai makeup, biasanya saya pakai makeup dan saya nggak tahu cara bersihinnya gimana ya. Soalnya itu orangnya centil, terlalu cewek banget ya gitulah. Kalau saya mah enggak ya, saya mah orangnya udah gitu aja gitu ya. Kalau dia mah
dia tuh suka banget merawat wajahnya guys. Baik gitu lah, kalau aku tuh enggak. Jadi nih ya, aku contohin kalau di lagi kamar mandi guys nih. Halo Beja. Oh, halo Beja. Wow. Enggak kayak gitu. Enggak apa-apa, semuanya harus tetep. Tetep. Skincare is penting, okay? This is for you guys. Skincare is important, but not that long. But not that long. Okay, next. Berapa persen kamu dekat? 99.99% karena 1% nya adalah awkwardness. Oh, aku 99.99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 9
Of course everybody does that. Are we twins? Talking about the same thing all the time? I thought. Hal apa yang bisa kamu lakukan tapi saudara kamu tidak bisa? Wanted. Masak. Kok bisa masak? Aswa bisa masak cuma dia malas dan saya nggak tahu mau jawab apa lagi guys. Dan ini Gida. Basa-basi dengan cowok. Dia selalu malu sama cowok. Kalau aku kan agak pemberani gitu kan. Kasor dan aku itu beda banget masalah itu guys. She's right. I am so bad at it. And she's good. Kalau dia tuh sama cowok termalu-malu. Oh malus, malus. Kadang gini. Aku enggak kok. I'm so bad. What's good? What's good? What's good? Tapi sekarang udah berani. I just think they're not men. Masalah ganteng. Oh my god. apa ya, bukan gara-gara aku gak suka sama kalian, cuman karena aku pemalu. Itu nih. Next adalah, apakah kebiasaan aneh dari saudara kamu? Weird habit of your sister. 1, 2, 3. Dia kalau ketawa mukul guys, jadi kalau yang cuma Kak Ima, siap-siapkan muka dan badan, gara-gara akan dipukul. Kalau aku, iya. Exactly. I'm always gonna be hit here. Oke, kalau enggak ada orang biasa aku tepuk tangan. Kalau enggak ada orang kayak harus mukul gitu kalau ketawa. Oke, sekarang Sajida. Nyemilok tapi malas makan. Nah, itu kebiasaan dia. Katanya enggak lah, aku mau makan malam. Sorry ya, aku enggak mau makan malam. Emang itu aneh. Itu enggak aneh. Aneh lah, masa nyemilok tapi enggak makan, malas. Kok dia sosok diet tapi nyemil? It's a bad thing. Last question. Lengkapi kata-kata ini. My sister is. Saudara aku itu adalah. My sister is annoying but I love her. My sister is pelengkapku. Aww. Aku nggak bermaksud untuk sweet apa ya. Cuman aku selalu mikir kayak gitu. Soalnya kita tuh punya kepribadian yang berbeda. Kita punya kayak, kalau dia tuh kayak gitu lebih malu gitu kan, lebih kayak kalem. Kalau aku kan lebih kayak semena-mena gitu. Jadi dia selalu yang ngingetin aku tuh kayak gitu. Misalnya aku ketawanya terlalu lebar gitu, terlalu gangga gitu. Dia selalu kayak gitu. Ntar aku misalnya duduknya nggak jelas gitu, naik-naik kaki, dia turunkan kakinya. Pokoknya dia selalu gitu, jadi kayak gitulah. Dia selalu pelengkap. Ya kenapa aku bilang dia annoying, soalnya dia seorangnya sangat cerewet. Tapi dia selalu cerewet, dia itu selalu apa ya, untuk kebaikan. Apa ya, melengkapi hidupku. Asik. Maksudnya menjadi hidupku lebih baik. Oh, I hate you. I hate you too. Oh. Thank you udah nonton sister tag ini. Jangan lupa juga kalau melihat keunikan Sajida yang tidak unik.